Hai, assalamualaikum semua. Selamat datang ke FB Live Bina Rose bersama saya Haziman. Okey, untuk kali ini saya nak sharekan kepada anda produk gadget. Okey, kita berjumpa lagi. Okey, untuk live kali ini. Jadi, kita akan berlangsung selama 15 minit untuk live kali ini. Saya akan berbual dengan anda. Saya akan sharekan kepada anda produk yang saya bawakan kali ini adalah produk phone holder untuk motosikal ataupun basikal lah. Ini adalah produk yang saya bawakan untuk anda. Okey, macam anda dapat lihat. Okey, ini adalah produknya. So, saya akan sharekan kepada anda apa yang menarik pasal produk ni. Dan juga saya akan tunjukkan cara-cara penggunaannya. Dan saya akan beritahu lah harga dan juga kat mana anda boleh dapatkannya. Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu, kalau anda nampak sesuatu dalam mulut saya, anda abaikan sajalah. Ini adalah saya punya doktor pesan untuk gigi. So, kita abaikan benda tu. Kita santai-santai je untuk live kali ni. Okay. So, tanpa buang masa, saya akan tunjukkanlah produk kita ni. Oh, tapi sebelum tu, saya nak tanya kepada anda. Okay, kalau anda ada sebarang pertanyaan, kalau anda ada sesuatu nak share ke, nak kongsi ke, boleh nyatakan di ruang komen. Lepas tu, jangan lupa like dan share kepada grup-grup supaya kita dapat memeriahkan lagi kita punya live ni. Okay. Kalau anda nak tag kawan-kawan pun tak ada masalah. Saya okey je dengan itu. So, diharapkan dapat like lah supaya kita dapat meriahkan lagi. So, jadi saya akan tunjukkan produk ni sekarang. Okey, ini adalah produk ni. Namanya adalah Weather Resistant Bike or Motorcycle Mount. Okey, maksudnya dia adalah satu pelindungan daripada cuaca. Maksudnya dia ada satu phone holder yang mana kita boleh lindungkan dia macam ketika cuaca panas ataupun ketika cuaca hujan. Ketika macam tu, maksudnya dia dapat melindungi telefon bimbit anda daripada apa-apa cabaran lah yang menanti, terutamanya kepada penunggang motosikal lah. Time hujan kan sekarang, sekarang musim hujan. So ini adalah produk yang saya akan tunjukkan kepada anda. Memang terbaik, anda patut dapatkan benda ni sekarang. Okay, so kita tunjukkan ni. So ini adalah packaging depan dia. Dia tunjukkan gambar produk dia. Okay, ini adalah depan tu. Okay, dekat bahagian tepinya simple saja, tak banyak pun dia tulis nama tu semula. Okay, dekat bahagian belakang ni dah tunjukkan. Okay, dia ada banyak saiz, tapi kita bawakan kepada anda saiz paling besar tau. Saiz paling besar maksudnya boleh muatkan bermacam-macam saiz telefon. Itulah kita punya. Kita nak bantu anda supaya dapat menyelamatkan telefon bimbit lah ketika cuaca-cuaca yang tidak menentu lah, ketika sedang membawa motosikal. So ini adalah punya. Yang atas punya saiz paling besar kita ada. Kemudian kita tunjukkan lah macam mana rupa dia punya holder dia tu. Dia ada yang pendek, dia ada yang panjang. Kita kasih yang panjang. Memang kita bawakan yang panjang untuk anda. Memang mudah. Lepas tu dia bagi tahu kat sini, dia mudah untuk pasang. Pemasangan dia pun dah cakap mudah. Apatah lagi kalau anda nak pasang sendiri kan. Tak payah suruh orang, buat sendiri je. Okey, lepas tu dia bagi tahu dia ada 360 degree. Maksudnya dia punya kedudukan tu kita boleh adjust ikut suka hati kita. Maksudnya anda boleh tentukanlah anda nak hadapkan ke arah depan supaya orang lain boleh tengok. Anda tak nak tengok pun tak ada masalah. So, tanpa buang masa, kita akan keluarkanlah dia punya produk tu. Okey, kita akan keluarkan satu dulu. Okey, ini adalah dia punya holder, dia punya tiang tu, stick dia tu. So dia boleh bengkokkan. Dia ketat. Maksudnya dia memang betul-betul tahan. Kualiti dia memang padu gila. Kejap eh. Okey. Pasang dulu. Kita nak ada feel, pasang lagu sikit. Okey. So, jadi dia punya stick dia ni, tiang dia ni memang tahan gila. Okey, dia punya bahagian belakang ni adalah yang ni. Maksudnya anda nak mengikatkan benda tu, dia ada skru sekali. So maksudnya anda perlu dapatkan skru tu. Lepas tu anda perlu ikatlah dekat dia punya handle motor tu ataupun basikal pun boleh, tak ada masalah. Cara ni pemasangan pun mudah. Okey. So, kat atas ni dia ada dia punya gear dia. Gear dia ni untuk mengejas lah dia punya kedudukan. Lepas tu atas ni dia punya 360 degree yang saya cakapkan tu. Maksudnya anda boleh looskan dia. Kita looskan dia. Looskan dia belok arah kiri. So dia boleh bengkok. Pusing ke mana-mana saja. So bila anda dah nak kedudukan tersebut, anda just pusing ke arah kanan gear dia tu. Pusingkan ke arah kanan. Nanti dia akan jadi ketat lah. Dia akan jadi ketat, dia akan jadi stabil. Dia tak akan bergerak. Mudah. Tak susah.
Memang dia dah satu alat yang mana dapat memberi kita punya ketahanan lah, ketahanan dia. Okay, so sekarang kita nak tunjukkan lagi produk dia. Okay, bukan kita dapat ni saja, kita akan dapat dia punya itulah holder casing dia tu. Ha, ini je. Pasal dah tak ada apa-apa dah dalam kotak ni, kosong dah. Ha, memang tak ada apa-apa. So kita akan dapat satu macam pouch bag. Tapi sebenarnya bukan pouch bag lah, dia punya holder dia lah. So saya akan bukakan dulu untuk anda. So saya tunjukkan dia. Okay, dia kalau tengokkan pada ni, dia kualiti macam kualiti kulit tau. Okay, dia memang nice gila, lembut, licin lah tu. Keras pun ada. Okay, okay, ketahanan dia ni memang saya jamin lah, kalau terjatuh ke apa pun anda takkan ada sebarang kerosakan lah. Itu yang menarik. So memang sesuai. Okay, dekat belakang ni dia ada, dia punya lubang-lubang ni. Okay, lubang-lubang ni fungsinya untuk apa? Okay, fungsinya untuk yang inilah, untuk sangkutkan benda ni. Okay, kalau macam dapat lihat yang petak ni sebenarnya dia ada sangkut dia. Okay, cara pun sangkut dia, kita lekatkan macam ni dan kita tolak kat atas. Dia akan lock tau. Bila dah lock tu maksudnya dah boleh pakai lah. Maksudnya anda hanya perlu adjust saja. Anda hanya perlu adjust saja, bengkokkan ke mana saja arah yang anda mahukan. Memang mudah. Okay, kalau macam ni bengkokkan lah, kalau bentuk U macam tu. Simple saja, tak susah pun. Selalunya kalau kat kereta kan dia pakai yang lekat punya tu kan, tapi ni untuk motor. So motor punya pun dia dah ada dia punya fungsi-fungsi yang memudahkan anda ketika nak bawa lah. So kita akan try buka benda ni. Kita akan buka untuk anda. So macam saya cakap, dia kualiti ni macam dia kualiti kulit tau, kali-kali hitam yang licin punya. Kalau nak cakapkan macam beg dompet pun yang jenis yang panjang. Okay, sebagai contoh saya punya pun macam kulit juga, licin kan. Macam tu contoh dia. Simple je. Okay, so saya akan buka zip dia ni. Dia ada zip. Okay, so maksudnya kalau dia ada zip, dia dapat lindungi daripada apa-apa macam air masuk ke ataupun ada sampah-sampah ke. Takkan melekat sebab di dalam tu memang pun anda akan secara kering lah. Okay, kat dalam ni dia ada punya span dia tu, dia nak bagi lindungi dia lah. Okay, ini adalah dia punya dalam. Okay, anda dapat lihat, anda dapat lihat muka saya kan, tembus kan. Okay, so maksudnya phone anda pun tak ada masalah kalau nak letakkan. Okay, saya letakkan contoh lah. Saya letakkan contoh power bank lah. Contoh, anggaplah ini tadi phone. So kita letakkan dekat sini. So kita tutup. Nampak jelas kan, maksudnya dia punya dia punya plastik ni dia memang betul-betul lusina, di mana dia dapat menghalang daripada air untuk mengalir ke dalam ni, dan juga dapat lihatlah tembus. Maksudnya takkan nampak kabur ke apa ke, memang sesuai, tak ada sebarang macam kecelakaan lah. Dia macam apa tu, benda-benda yang kita tak nak lah, tak nak terjadilah, dapat melindungi daripada benda-benda macam tu. So saya tutup dulu lah dia punya zip ni. Okay, so kita dapat tunjukkan ini adalah dia punya holder dia. Tapi nak kata holder, bukan holder, dia macam satu pouch bag yang disangkut dengan dia punya tiang dia ni. Nak cakap macam tu boleh jugalah. Okay, so dia memang mudah, anda boleh adjust dia untuk kedudukan anda. So anda hanya perlu cari dia punya skru ni tak disediakan lah. Sepatutnya dia ada dekat motor, dia ada tahu tempat dia. Anda just perlu buka skru tu dan lekatkan benda tu dekat dia punya handle motor tu. Okay, mudah saja. So ini adalah produk yang kita bawakan, iaitu nak cakap phone holder lah. Senang cerita phone holder untuk motosikal. Phone holder untuk motosikal. So kita bawakan pada harga RM20 sahaja. RM20 tau. Dah lah kuat, tahan, lepas tu dapat lindungi daripada apa-apa sebarang apalah, benda-benda yang tak sepatutnya masuk kan. Dapat lindungi phone anda lagi. Okay, so kita jual pada harga RM20 sahaja. Murah weh, tak mahal pun. Aduh korang ni. So kalau anda nak, anda boleh dapatkan ia di LS Gadget sekarang. Okay, kat LS Gadget kita terletak di Puncak Alam Fasa 3. Anda boleh datang sini je, tak ada masalah. Okay, anda boleh tawar lagi orang, kalau anda nak minta offer ke. Kalau nak boleh saja datang sini. Tapi kalau anda nak contact kita orang pun boleh, tak ada masalah. So kat mana anda boleh dapatkan? Selain daripada tu, anda boleh pergi ke IG Alice Official, ataupun anda boleh pergi ke
FB Marketplace Dinarus pun kita ada jual juga. Okey, anda cari je dekat FB Marketplace, cari je Dinarus punya, cari je weather resistant. Weather resistant je, tak payah panjang sangat lah. Cuaca pelindungan macam tu lah. Okey. So, hai Fatimah Jabal, selamat datang. Okey. Terima kasih untuk menonton, sudi menonton. Okey. So, anda boleh pergi ke FB Marketplace Dinarus, anda boleh tengoklah benda ni. Anda boleh tanya-tanya kepada kita kalau ada sebarang soalan lah. Okey. Okey, selain daripada tu kat mana anda boleh dapatkan? Anda boleh pergi sahaja di Corosale. Okey, Corosale pun kita ada jual. Cari je akaun Dinarus ataupun boleh pergi ke mudah.my. Okey, kalau anda suka pergi ke mudah.my, memang kat situ kan selalu orang jual-jual memang biasa-biasa saja. Maksudnya kena jumpa ataupun nak beli terus pun tak apa, tak ada masalah. So anda boleh contact kita orang dekat mudah.my pun ada juga. Okey. So kalau macam anda rasa macam malasnya nak pergi dekat platform-platform yang saya sebutkan, jangan risau, okay? Anda boleh simpan je nombor saya. Saya akan sebutkan nombor saya ni supaya anda senang nak berurusan dengan saya. Nak tahu lagi apa gadget yang kita ada dekat sini. Kita jual gadget, aksesori, okay? Kita tak jual phone tau. Jangan tanya pasal phone sebab saya pun tak tahu pasal phone, okay? Saya tanya kalau nak cakap pasal casing ke, nak tanya pasal screen protector ke, boleh. Boleh tanya kat sini. Okay, kita ada macam-macam screen protector. Kita jual murah-murah juga. Kalau nak tahu lebih, boleh tanya di ruang komen sekarang. Boleh je, tak ada masalah. Saya akan tunjukkan kepada anda. So, saya sebutkan nombor phone saya supaya memudahkan anda. Okay, 011-2670-7837. Okay, saya ulang semula kalau laju sangatlah. 011-2670-7837. Okay, kalau anda ada sebarang soalan, boleh je contact saya. Saya Haziman, okay? Saya merupakan sales kat sini, okay? Saya menjual macam-macam lagi. So, kat sini kita bawakan weather resistant. Okay, saya nak, kalau anda nak delivery ke nak COD, kita pun ada buat. Tapi kalau COD kan, COD kita buat dekat Setiap Alam dan juga Puncak Alam. Area tu je. Kalau nak jauh lagi, kita boleh try. Tapi charge je mungkin akan lebih lah, okay? Kalau dekat yang kita dah setkan ni, memang murah lah, okay? Jadi anda boleh dapatkan ni guna COD dekat area Setiap Alam dan juga Puncak Alam saja. Sekejap eh. Okay. So selain daripada tu, anda boleh delivery pun boleh. Okay, untuk produk ni kita pun boleh buat delivery. Kita gunakan JNT ataupun saju. Okay, anda boleh pilih je mana-mana. Kalau nak JNT, JNT pun senang je, laju lah tu. Fatima, kalau boleh tolong share sekali. Okay, terima kasih sebab sudi like dan tonton lah. Okay, kalau ada soalan pertanyaan, tanya je. Okay, tak ada masalah. Okay. Jadi, apa tadi? Dah lupa. Okay. Untuk okay, kalau anda nak pilih JNT, JNT lagi laju sebenarnya. Nak sarankan, okay, sekarang ni kalau kita orang sentiasa setiap hari ada post lah, post barang. Paling lama pun 1 ke 2 hari dah sampai dah kat rumah orang tu. Memang laju gila lah kalau guna JNT kat sini. Memang laju lah. So kalau rasa nak beli benda ni cepat, boleh je pakai kita orang punya tu servis ni. Dan juga okay, kita nak bagi tahu charge lah, charge. Okay, okay, untuk area Semenanjung kita letakkan pada harga RM10 je. RM10 murah, tak mahal pun. Okay, harga ni tak termasuk dengan harga delivery tau. Saya beritahu je lah, harga ni RM20. Okay, jadi kalau harga delivery RM10 untuk Semenanjung. Tapi untuk Sabah Sarawak berapa? Sabah Sarawak RM15. RM15. Tapi memang lah, sebab kita kan nak hantar sampai jauh tu kan, nak ke seberang laut. RM15 lah kita letak. Jadi memang dah, kita dah setkan murah gila. Kalau anda duduk jauh lah, contohlah anda duduk dekat Pulau Pinang, kita dekat Puncak Alam. Kalau nak kira jarak, memang berbatu-batu lah. Okay, so nak memudahkan, kita letakkan harga RM10 je. Kalau lebih ke apa, kita yang tanggung. Jangan risau. Okay, saya dah bantu anda kalau ada sebarang masalah lah. Okay, jadi saya dah bagi tahu untuk tu. Kalau ada sebarang pertanyaan, tanya je, tak ada masalah. Saya pun hari ni santai-santai je. Oh, tu santai. Okay, kalau nak tanya pasal diri saya pun tak ada masalah. Saya nak ikut saya? Boleh, tak ada masalah. Tak adalah, gurau-gurau aja, gurau-gurau. So, saya bukan Dinarus, ini account je kalau ada apa-apa. So, yeah. Kalau ada soalan tanya je. Pasal gadget ah. Janganlah tanya benda lain. Okay, kalau nak tanya pasal perfume. Oh, astagfirullahaladzim. Umur saya muda lagi. Okay.
So kalau macam nak beli perfume ke, rempeyek ke, kita ada jual makanan, rempeyek pun ada. Kalau rasa macam nak beli perabot, okey, kalau perabot pun kita ada, tapi kita tak letak kat sini lah. Perabot kat tempat lain, tapi saya pun ada sales untuk jual perabot juga. Kalau nak tahu lebih, boleh pergi dekat akaun Dinaros tu, carilah perabot-perabot dekat akaun Dinaros tu. Pilih aje, anda boleh contact saya, tanya apa-apa pasal perabot tu. Kalau nak cari macam kerusi ke untuk tahun raya sekarang ni, kan raya kan orang nak cari perabot kan, murah-murah kan, tanya kita orang. Tapi kita tak jual yang macam mana, first lah, kita jual yang second ya. Tapi kita repair, memang betul-betul cantik gila. Maksudnya, pun kita ada buat service repair kalau nak juga. Saya sekali promote lah ni. Tapi sebenarnya bukan bahagian saya, tapi saya pun ada juga try service benda tu. So kalau nak tanya boleh, tak ada masalah. Okay Fatima, terima kasih. Sudi tu lah. Okay. So jadi nampaknya saya punya cerita tak banyak pun. Kita berlangsung selama 15 minit je, dah sampai 15 minit pun. Okay. Okay. Kalau ada sebarang tanya, nak tanya tak apa. Tak ada pun tak apa. Okay, saya tinggalkan sampai di sini saja. Kalau nak tanya, tanya kat komen lah. Nanti saya akan tengok, saya akan balas. Okay, boleh. Boleh macam tu kan? Cunan. Okay. So, nampaknya untuk live kali ni cukup lah setakat ni. Saya pun dah tak benda. Kalau nak beli, belilah. Okay, saya minta maaf kalau ada sebarang salah faham ataupun ada sebarang terkasar ke sepanjang saya buat live. Okay, sekarang bulan puasa. Kita patutnya beramal soleh. Saya bukan apa, gelak-gelak ni kadang-kadang nak menghiburkan diri, kadang rasa bosan kan. Okay. So nampaknya cukup lah sampai sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa semua.